Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sekarang ni dah pukul 4:05 minit pagi . Nak tunjuk aku orang macam mana lah ni saya ni dia. 4:05 minit pagi. Dia tak pasti nampak ke tak. Kiranya dah nak ke pagi jugalah ni. So, sekarang ni kita orang sebenarnya dalam perjalanan untuk balik semula ke rumah inti lah. Yang setelah membuat jalan seram dan kami kena lalu jalan daripada meruas untuk menuju ke Cangkak Jering lah, untuk masuk tol Cangkak Jering ataupun ikut jalan dalam pun boleh juga. Cumanya jalan beruas Cangkak Jering ni AJ pernah buat dulu jalan video jalan seram kat sini, iaitu daripada Cangkak Jering menuju ke Beruas. Ada video dia, tapi AJ tak mention dalam video tu jalan Cangkak Jering menuju ke Beruas. AJ mention jalan apa tu, jalan habis tak tulis jalan tu, AJ tulis tajuk pasal ada kisah nampak berbola api dan sebagainya lah di jalan ini. So sekarang ni AJ on the way ke sana. Jadi ini adalah jalan patah balik semula ke Cangkak Jering lah. Maksudnya AJ dah pernah rakam, cumanya AJ dapat beberapa info lah yang terbaru mengenai jalan ini dan sebagainya. Di mana ramai orang suggestion MJ supaya lalu jalan daripada Terong menuju ke Beruas. Okey, jalan tu kalau ikutkan MJ dah lalu lah. Cuma sekarang pada malam ni MJ nak tunjuk kat korang jalan daripada Beruas menuju ke kawasan Terong. Lepas tu kita akan terus pergi ke Cangkak Jering lah. So inilah jalan dia, jalan di mana ada banyaklah kisah yang orang mungkin mengalami gangguan ke berger di jalan ini. MJ tak nafi kan. Waktu AJ pergi dengan member dulu, memang kita AJ pun rasa macam, tak kata meremang tak, tapi rasa macam creepy jugalah jalan ni. Macam itulah keadaan dia. Dan sekarang ni kita orang on the way menuju ke Terong dulu. Sebab jalan ni lurus je, bukan Terong. Terong akan sampai ke Cangkak Jering lah. Okay, Cangkak Jering. So tadi dapat info, AJ pun tak ingat lah info yang diberi kan, berkaitan dengan apa benda yang ada kat jalan ni. Tapi dikatakan lah, dimention kiranya jalan daripada Beruas untuk menuju ke Terong ni antara jalan yang mungkin agak banyak gangguan lah jalan kita. Okay, banyak gangguan yang dialami ketika melalui jalan ini. So sekarang ni kita orang lalu pukul 4:06 minit pagi. AJ expect mungkin tidak ada kenderaan lah yang akan melalui. Macam MJ pergi dulu ada jugalah kenderaan, sebab waktu tu baru pukul dalam pukul 12 macam tu lah. Sebab MJ kejarkan jalan nak pergi menuju ke Selangor waktu tu. Tapi untuk kali ni memang betul-betul malam lah, pukul 4 pagi ni. Dan kita orang lalu ni insyaAllah lah mungkin tidak ada kenderaan lah yang melalui jalan ni. Tapi tengok juga kok ada lori apa ke, kita AJ akan beritahu lah. So di hadapan korang ni inilah jalan dia. So sekarang ni kita orang on the way menuju ke Terong terlebih dahulu. Okay, kita menuju Terong terlebih dahulu. Dan AJ dimention dengan makluman daripada kenalan pakcik yang ada dekat Manung tu, dia kata dekat Padang Gajah. Okay, kawasan Padang Gajah macam tu lah. AJ tak sure sebenarnya jalan tu Padang Gajah tu dekat mana, tapi yang AJ tahu AJ dah lalu lah jalan ni daripada Terong ke Beruas. Sekarang ni adalah perjalanan terbalik daripada Beruas menuju ke Terong. Kalau ada apa-apa perkara yang menarik, AJ akan cerita lah. Abang Guban ada cerita apa-apa tak? Dah biasa lalu jalan ni? Jalan ni dah biasa lah. Okay. So far tak pernah ada perkara pelik lah lalu jalan ni. Malam pernah lalu? Malam paling lewat pun yang saya balik daripada Ayat Tawang tu lah. Yang dah maghrib pukul 8 gitu lah. Ya. Tengah malam tak pernah try lagi? Tengah malam tak pernah try lagi. Tapi dari pukul 8-9 macam tu saya biasa lalu. 8-9 pernah lalu? Naik apa waktu tu? Naik kereta. Itu pengalaman Apek Guban lalu jalan ni lah. Pukul 8-9 naik kereta. AJ pula daripada sana menuju ke Beruas naik kereta juga lah. Tempat AJ waktu tu buat konten. So kita tengok keadaan jalan ni macam mana. Okay. Masa nak sampai ke Cangkak Jering dalam 43 minit. AJ buka maps
terus ke Cangkak Jering. AJ tak pergi terus terung ke apa, malas nak apa, malas nak map ni. AJ tak nak terhenti-henti sebab boleh je nak buat ke terung berapa kilometer apa semua kan. Tapi ni adalah perjalanan menuju ke Cangkak Jering daripada Berduas. So perjalanan keseluruhan akan mengambil masa lebih kurang 43 minit lah, iaitu 42 km. So kita layankan saja. Jalan ni agak AJ sarankan lah. Dan ni kali kedua AJ lalu waktu tengah malam. Kalau korang bawa anak kecil ke, ada family ke, banyak kali sebut anak kecil, elakkan lalu jalan ni pada waktu lepas pukul 10. Kalau terpaksa lalu, lalu bawah pukul 10. Selepas itu, kalau ada anak kecil, kalau nak lalu jalan ni, waktu petang lah. Jangan sampai waktu senja. Depan ni ada lori, ada lori. Ini laluan lori biasa. Okay, elakkan daripada lalu waktu senja tu, macam tu dengan anak. Ini pengalaman sebenar AJ. AJ tak nak korang terima pengalaman yang sama AJ pernah lain. Bukannya anak AJ je pernah kena. Pernah sekali tu kami, okay ni sambil-sambil cerita lah jalan. Sebab jalan ni pun AJ pun tak apa banyak sangat kisah yang AJ tahu. Waktu tu dekat Terengganu, AJ tak ingat jalan mana. AJ tanya wife AJ, tak ingat jalan mana. Kami dalam perjalanan menuju ke mana pun AJ tak ingat. Sebab waktu tu pergi rumah sepupu dia kat Terengganu. Tapi abang sepupu dia dah pesan, kalau boleh, sebab AJ naik kereta sama dengan abang sepupu dia, kalau boleh elakkan sampai ke maghrib, drag sampai ke maghrib waktu tu. So kami waktu tu, hari tu hari pilihan raya tau dekat Terengganu. So wife pergi mengundi dan sebagainya. So kami dalam perjalanan balik ke rumah abang sepupu dia lah. Okay, AJ tak ingat dekat mana, tapi lalu jalan mana pun AJ tak pasti. Tapi waktu jalan tu memang dia dah pesan, abang sepupu dia kata kalau lalu jalan ni jangan sampai maghrib. Sebab dia bawa anak kecil dia waktu tu, anak kecil dia seorang perempuan. So kejadian tu, abang sepupu dia diorang duduk kat depan kereta, AJ dengan wife dengan anak kecil dia duduk kat belakang. Anak kecil dia dalam umur macam 3-4 tahun lah, perempuan. Okay, so waktu dalam perjalanan petang tu sebelum ke maghrib lah, perjalanan biasa saja. Dan anak kecil dia selalu macam aktif lah dalam kereta, tarik baju apa semua kan, dalam keadaan macam tu lah. So bila kita orang tak pasti macam mana keadaan tu, abang sepupu dia yang bawa kereta tu tiba-tiba macam kami lost tau jalan tu. Kami tak tahu sempang mana nak belok. Tapi kawasan tu kalau seingat FJ tak pasti sama ada hutan ke ataupun kelapa sawit macam tu lah. Tapi FJ rasa macam hutan ataupun kelapa sawit macam tu lah. Lost jalan mana nak belok sebenarnya. Waktu tu tahun 2014. So AJ rasa waktu tu map tak macam sekarang. Map macam barai lagi lah waktu tu. Kalau tengok pun dia tak macam sekarang. Sekarang memang lagi canggih lah, dengan sharp je kan. Waktu tu kan macam contoh map waktu tu, kalau korang macam boleh terlajak jalan, maksudnya dia suruh belok tapi dia lambat. Macam tu lah keadaan dia. So kami lost jalan tu. Tapi waktu tu dah maghrib tau. Dah sampai pukul 7 tu, dah hari agak senja lah, dah malam dan saya nak gelap. So apa yang berlaku kepada kita orang, anak dia yang duduk kat belakang tu, sebab tu dia sebut selalu pasal anak ni apa semua kan. Anak dia yang duduk kat belakang tu, dia senyap. Memang senyap berbeza, different dengan pada waktu petang lah. Waktu petang tu dia tarik baju FJ apa semua macam nak tercabut butang apa kan. Maghrib tu dia senyap terus. Dia senyap terus, mata dia tengok ke arah luar. So sebab tu FJ cakap situasi ni mungkin kat korang tak kena, tapi kena pada anak kecil. So kita orang biar. Tapi dalam kereta waktu tu jadi senyap lah. Dalam maghrib kami cari jalan pun macam tak jumpa. End up tak ingat lah kejadian tu. Tapi kami melepasi lah jalan tersebut dan sebagainya. Kami sampailah ke kawasan dia lah, kawasan Pekan ni tu lah kot. Okay, kami sampai kat kawasan Pekan. Apabila kami sampai dekat kawasan Pekan, dah sampai kat rumah dia lah nak naik. So AJ ingat mungkin pada waktu tu dalam pukul 8 kot. Dalam pukul 8. So waktu tu kami memang kejar waktu maghrib, nak sembang maghrib cepat kan. Jadi kami memang wow laju pun semua, nak cepat-cepat lah naik, tergesa-gesa lah naik ke rumah sebagainya. Rumah dia rumah flat. Okay, rumah flat. So kami nak naik dekat kawasan rumah tersebut. Kiranya AJ dengan wife sebagai tetamu lah pada malam tersebut. Anak dia diam, memang tak cakap apa. Kami macam mungkin letih kot, kami fikir logik, mungkin keletihan. Tapi waktu tu sebabkan gesakan maghrib tu, kami cepat-cepat naik kat dalam rumah dia. Dalam rumah dia tu ada anak kecil lagi, dua orang kembar, lagi kecil daripada yang budak perempuan tadi.
dalam umur 2 tahun ataupun 3 tahun je dah, lagi kecil lah, kembar dua orang. So kami pun waktu tu assalamualaikum, masuk terus lah. Okay, masuk terus dekat kawasan tersebut, kat kawasan rumah dia tu. Bila FJ orang yang terakhir masuk tau dalam rumah dia. Okay, FJ orang yang terakhir masuk dalam rumah dia. Okay, seekor sah eh. FJ orang yang terakhir masuk dalam, oh, seekor tajam. Ini je jalan FJ lalu. FJ orang yang terakhir masuk dalam rumah tu, tiba-tiba anak dia menangis. Anak dia yang kembar tu memang menangis teruk lah. Seperti macam kau boleh kata nampak sesuatu tu, nampak sesuatu lah kat FJ. FJ waktu tu rasa bersalah lah. Dia rasa bersalah pasal sepatutnya ya, kita waktu tu muda, kita tak tahu akan mungkin cara-cara ataupun method-method ataupun kaedah macam mana. Patutnya cerita dia macam ni lah. Kami mungkin patut berhenti mana-mana dulu lah sebelum balik. Tapi sebab kan kejarkan waktu maghrib dan semain maghrib tu, kami rincah-rincah naik rumah tu masuk. So anak dia yang kembar yang ada dekat rumah tu memang menangis. Menangis bukan biasa-biasa punya. Memang menangis teruk dua-dua orang sampai menuju ke isyak tau waktu tu. Ha, sampai maksudnya lama juga anak dia menangis. So dia pun rasa macam bersalah kepada FJ sebagai tetamu waktu tu. FJ dengan isteri FJ, dia rasa macam tu. Tapi FJ dengar, dia masuk bilik dengan anak dia, dengan isteri dia apa semua, dengan anak, dengan anak kecil dia. FJ dengar dia azan. Maksudnya mungkin situasi tu dah teruk lah. Tapi waktu tu FJ sebagai tetamu, FJ duduk dekat ruang tamu lah bersama dengan isteri FJ. So FJ nak mention dekat sini, itu pengalaman sebenar FJ lah yang melibatkan budak kecil ni. Bukannya AJ sembang-sembang kosong ke apa ke. Itu pengalaman AJ yang melibatkan budak kecil. Kepada kita, insyaAllah kita tak ada apa-apa. Tapi kepada budak-budak, tu yang AJ cakap kesian. Korang mungkin alah, aku jalan malam tak ada apa, aku tak apa lah. Tapi kalau contoh ada anak kecil kat rumah ke apa kan, contoh kita bawa anak kecil apa, yang ada kakak dia memang diam terus sampai malam tu. Satu malam tu diam terus, tak cakap apa. Kami pelik pasal dia bukannya reaction yang macam tu. Tapi kakak dia diam sampai ke esok pagi. Esok pagi tu barulah keadaan pulih lah. AJ pun tak tahu dia buat macam mana. Tapi AJ nampak daripada kerut muka abang sepupu isteri AJ tu, memang muka dia kesian gila lah. Dia rasa bersalah kepada kita orang. Mungkin kita orang, dia macam ni lah, macam situasi macam takut kita orang rasa apa-apa. Tapi dalam masa yang sama, AJ pun sangat kesian lah pada anak dia pasal. Tapi yelah, memang dia pun dia dah pesan supaya jangan sampai maghrib. Sebab so, mungkin dia dah tahu kan akan, kalau teruskan mungkin berlaku something ke apa. Itulah situasi sebenar. AJ cakap pasal jangan bawa anak apa semua, bukan sembang cerita kosong lah. Ini pengalaman sebenar AJ. Anak AJ, AJ tak nak cerita lah. Ini pengalaman yang dulu, masa AJ tak tahu apa-apa tentang benda-benda macam ni. Sekarang ni AJ lebih faham lah akan keadaan-keadaan macam tu. Okay, so sekarang ni kita dah masuk jalan mana orang? Batu Hampar ni. Okay, kawasan Batu Hampar. Jalan ni agak panjang, so korang layan je lah. Mungkin akan jumpa beberapa kampung lah kat depan. Jalan sunyi eh. Tadi kita orang lalu ada satu lori saja kan? Tak ada, tak ada kenalan lain. Panjang pula cerita kan, minta maaf. Semangat pula pasal AJ teringat alang-alang bagi cerita berhabis. Nanti korang kesian pula, AJ boleh je buat episod lain. Tapi sebab kan alang-alang sambil lalu korang cerita-cerita pengalaman macam tu, lalu pula jalan macam ni, bagi tambah lagi korang punya syok cerita dengar. Bagi tambah keseraman. Bagi tambah. Ini bukannya berlakon eh. Ini memang betul-betul kita orang lalu tempat jalan yang entah mana, yang orang kata banyak gangguan dekat jalan Cangkat Jering menuju ke Beruas. Sekarang ni kita Beruas menuju ke Cangkat Jering lah. Bukan sembang kosong punya cerita lah. Sebab jalan panjang, jadi mana yang kita cerita, kita cerita lah. Itu je lah. Dah buka, buka pagar rumah dia. Kadang-kadang takut orang gini noris lah. Sekarang pukul 2, pukul 4.
pukul 4:18. Kau ada orang kampung dah keluar nak pergi Norih apa. Ni memburu. Tapi ni tak ada orang asli sangat ke ada? Oh, malang. Saya tak ada lah. Memang orang Melayu kot. Nanti ada kilang topas. Belah kiri ni kilang topas lah. Tak kilang topas. Dia rasa belah kiri ni kilang topas. Kilang apa tapi kita tak ingat. Dulu ada orang cakap kilang apa kilang ni, tapi kita tak ingat lah. Kilang topas. Topas emas Sdn Bhd. Okay, depan nanti kita akan melalui kampung Sungai Rotan. Ni keadaan jalan dia. Ni jalan terbalik lah. So AJ okay je kalau jalan dua kali, tak ada masalah lah. Pasal kalau kita orang nak ikut jalan Ulu Kenas tu pun kita orang dah lalu itu hari minggu lepas. Waktu jalan Senggang pun dah lalu. So kita orang pun nak pilih jalan yang lebih dekat lah, nak sampai ke Bagan Serai kan. Jadi inilah jalan yang paling dekat pun. Tak ada jalan lain lah. Kalau ada jalan lain, kami ikut jalan lain yang tak pernah lalu tu. Tapi jalan ni jalan utama. Okay, sekarang kampung Sungai Rotan kat sini. Balai polis tu, kita tak pasal ni. Tutup. Tak ada lori lah. Eh, dia jangka kurang-kurang walaupun maybe jarang lah, tapi kurang-kurang ada lori juga lah. Ataupun kita dah pukul menghala pukul 4:30 ni, mungkin diorang rehat sah. Kalau kita lalu pada ni jenis yang capek guban tu, tidur tepi jalan. Depan ada lori tau. Capek guban kata kalau dia ngantuk, dia jenis tidur tepi-tepi jalan macam ni lah. Kata dia macam nak tergelak tau. Tak fikir apa lah. Dah ngantuk punya pasal. Mengantuk jangan fikir apa. Ha, mengantuk punya pasal. Jalan macam ni pun jadi tau. Berhenti tepi jalan tidur. Tapi je biasa jumpa lori tepi-tepi jalan ni. Dia ngantuk, tidur dulu lah daripada bawa terus bahaya. Okay, awas kawasan banjir. Dia dapat dia tulis papan tanda awas kawasan banjir. AJ concern juga pasal takut naik air. Sekarang ni kami pergi pada musim hujan . Musim hujan yang teruk lah, teruk. So takut nanti air naik, kita orang tak boleh nak lalu, kena patah balik. Apa Guban okey ke, ngantuk ke apa-apa, penat ke? Okay. Dia driver dia okey lah. AJ duduk sebelah penumpang ni kira macam barai kah, letih kah, tak tahu pasal apa. Tapi kalau AJ driver, AJ okey je. Cuma bila kita duduk penumpang ni beza sikit dengan kita jadi driver. Tapi perjalanan kita hari ni jauh juga lah, lama. Jauh. Dari pukul 9 malam ni. Dari ni dah pukul 4:30 9 suku ni kita mula gerak pada Bagan Serai. Kayaknya berjalan lah kata pergi singgah apa semua tu dia. Tak berehat lah kata berjalan je. Berehat dalam kita ni. AJ, bila lampu warna biru ni ingatkan roblox tau. Tapi main pengalaman kan. AJ rasa tempat-tempat lain AJ pergi boleh dikatakan kat sini lah. Ada dua jalan tu AJ rasa. Dua tiga lampu warna biru. So macam nampak macam ada roblox lah. Bila nampak roblox tu, takkan roblox tengah-tengah hutan ni kan. Tapi itulah situasi sebenar. Tapi kalau kat tempat lain, dia rasa dia tak guna lah lampu warna biru tu. Lampu kuning tu. Lampu kuning, lepas tu papan tanda lah biasa. Standard papan tanda. Dia tak guna lampu biru kelip-kelip macam polis tu. Okay, depan nanti akan kawasan Sungai Tenang. Lepas tu baru masuk Padang Gajah. Yang tadi pakcik mention tadi ada jumpa yang apa? Pokok. Pokok Kulai. Ke depan lagi? Tak tahu, dia kata dekat Padang Gajah. Padang Gajah. Padang Gajah depan ni. Padang Gajah jauh. Tengok-tengok. Padang Gajah jauh lagi. Boleh lah jadi sampai Padang Gajah je kita. Kalau nampak putih-putih ni, daun pisang lah.
korang nampak putih-putih patut je cakap. Korang tengok betul-betul. Ha, kalau tengok sekali imbas ni, kalau jenis kepala otak memang memang payah lah. Fikir benda belak-belak, korang kata gula-gula lah, apa benda lah kan. Tapi memang pokok pisang. Ejen banyak kali lah beritahu ni. Ejen tengah cakap ni. Kami pun duk sebut-sebut selama pasal memang pokok pisang lah. Sebab tu dalam video AJ, korang tengok mana ada AJ kata apa-apa. Kalau ada apa-apa, memang AJ kata apa-apa lah. Sebab kita orang dalam kereta ni nampak lebih jelas lagi. Tak apa-apa, biji gula-gula aku makan. Boleh habis ke tu? Dah macam kan nasi lah punya lah. Dah bagi tangan tu. Tapi serius lah, jadi segar. Otak pun jadi macam boleh fikir, boleh nak cerita, boleh jadi lah. Tadi memang nak cerita pun malas ni yang dekat jangkat kering tadi macam puh. Oh jadi letih nak cerita ni. Mungkin gula kot. Haa betul, gula ada. Dia gula jadi bagi tenaga sikit. Haa cik pelik kan, kenapa aku makan gula-gula ni macam jadi boleh ada tenaga pula. Sebab tu saya kalau nak bukit ke hiking, saya sentiasa bawa gula-gula. Oh. Saya sentiasa beli macam ni. Sebab untuk kekalkan fokus tu, tenaga tu kan, bagi tenaga. Ya. Otak nak bercakap kena ada tenaga nak glukos kan. Jadi macam okey boleh fokus balik. Tadi memang dah fikir lah, aku nak tidur lah. Dia kalau mengantuk pun asam ke belilah, asam ke jeruk kan, dia tak jalan. Tak jadi ya. Tak jalan. Dia jadi masam-masam betul. Nak tidur lah. Tapi yang ni tu macam berasap mulut ni. Okay, benda pedah-pedah. Dia pedah berangin. Tips kan, tips. Sebenarnya AJ minum lah air kopi ni sebelum gerak. Tu yang tak sangka, siapa boleh ngantuk lagi ni. Ni kot. Mana? Yang kereta pun atas kuburan. Kubur apa ni? Kubur. Belah kiri ni ada kawasan perkuburan eh. Kubur tak pasti ya, India. Ada apa tadi? Ada cerita apa? Tak ada. Tak ada. Depa lah yang duduk mention dalam komen kan, ada kuburan lah. Ah, ada orang mention lah. Tak, AJ pun kadang-kadang tak baca pasal AJ. Video AJ hari-hari keluar tau. Paling kuat apa AJ tengok 2 hari lah. Lepas tu AJ go on dengan video seterusnya. Lepas tu video-video lama AJ memang tak tengok komen. Jadi sebab tu AJ sarankan korang komen awal. Lepas tu komen awal tu AJ akan respon. Dia kadang-kadang orang punya mindset, depa dah mindset ke, depa dah tetapkan satu benda tu, depa takut. So yang tu yang boleh jadi gangguan tu. Ha. Benda tu ikut apa yang kita fikir. Kita nampak bubuk, kita kata oi ada ni kan. Okey, depan ni ada kereta. Bau first kita. Depan lori ni. Pergi jauh. Kita fikir bukan-bukan. Ha, kita fikir bukan-bukan. Kita nampak kubuk, kita fikir bukan-bukan. Padahal kalau ni just cuma nak bagi ni lah, kita share pengalaman. Padahal orang yang dah mati ni dia tak boleh buat apa-apa pun kat kita. Dia orang yang dah meninggal ni, dia duduk dalam kubur, dia tak boleh buat apa-apa lah kat kita. So kita ni lah, apa orang kata, buat apa takut kat dia. Tengok apa takut kat dia. Saya cakap bukan nak cakap besar. Tapi itulah, rumah tok saya pun sebelah kubur. Duk main pun atas kubur. Berlari kat kubur ke apa kan. Biasa. Benda biasa. Tapi orang yang tak biasa bila buat macam tu, dia akan fikir, wih, betul. Ha, biar betul je tau. Betul, betul. Betul. Pantang larang ke tau. Okay, depan sana kan ada sampai kawasan Padang Gajah. Depan lagi, nanti sampai kat Padang Gajah tu AJ akan mention. Padang Gajah ni pun AJ baca komen, ada yang dah lah, daripada mungkin daripada Padang Gajah menuju ke Beruas ataupun kat mana AJ tak pasti lah. Tapi ni antara Padang Gajah menuju ke Beruas lah ni, jalan ni lah.
dia berkaitan dengan orang yang kata apa, yang dah mati nampak balik apa semua tu. Bagi AJ itu adalah ilustrasi yang mungkin gangguan dari sudut ni lah, pemikiran kita tu sendiri. Macam apa kuburan kita dah masuk kubur, kalau kita faham kan dah ke alam kubur dah tu. Maksudnya mustahil lah kalau benda tu boleh mengganggu. AJ cakap ni bukan atas kapasiti AJ buat kepala tau lah. AJ duk study juga benda-benda ni, sebab AJ pun ada macam persoalan juga timbul pasal apa kawasan tu kawasan kemalangan contoh, ataupun kematian ngeri ke apa ke. So orang akan nampak benda situasi macam tu. Maksudnya contoh orang tu mati kena bunuh lah kat kawasan tersebut. So orang nampak orang tu, orang yang mati kena bunuh tu dekat kawasan tu, kenapa jadi macam tu. So kalau ikutkan, kalau ikut Islam, yang roh dia tu dah masuk ke alam kubur lah. Maksudnya apa kena mengena dia dengan dunia kita. Tapi why orang nampak situasi tu? I just study benda ni. So apa yang dia dapati, bahawa it's about mindset korang tau. Bila mindset korang fikir akan benda Allah tu, image dia macam tu, keadaan dia macam tu, so gangguan tu dia akan manipulate korang punya pemikiran, nampak benda yang korang takutkan. Itu yang AJ faham lah. Okay, inilah kawasan Padang Gajah eh. Kawasan Padang Gajah, AJ tak pastilah, tapi orang mention Padang Gajah, Padang Gajah. Inilah jalan Padang Gajah, nak tahu. AJ pun sebenarnya dah lalu, pasal mungkin AJ tak mention kan kat mana AJ lalu, ataupun mungkin dah terlepas pandang. Sebab tu apa tu orang suruh AJ lalu Padang Gajah, Terung Padang Gajah berluas. Padang AJ dah lalu dah pun, one way ke Cangkak Jering. Tapi yang ni lebih detail lah dia beritahu.